Tim gabungan pencari fakta kasus penyerangan mantan penyidik KPK Novel Baswedan telah menyelesaikan laporan hasil investigasi. Usai berakhirnya masa tugas, hasil investigasi yang tertuang dalam 170 halaman laporan beserta 1.500 lampiran kini sudah diberikan dan akan dipelajari Kapolri. Tim gabungan pencari fakta kasus penyerangan mantan penyidik KPK Novel Baswedan telah menyelesaikan laporan hasil investigasi usai berakhirnya masa tugas pada tanggal 7 Juli kemarin. Hasil investigasi yang tertuang dalam 170 halaman laporan beserta 1500 lampiran kini sudah diberikan dan akan dipelajari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sebelumnya TGPF berjumlah 65 orang. Dibentuk dari berbagai unsur seperti kepolisian, pakar akademisi, KPK serta anggota lembaga masyarakat. Dalam kurun waktu yang diberikan, tim ditugaskan untuk mengungkap pelaku utama kasus penyiraman air keras yang telah membuat mata kiri Novel Baswedan terluka pada 11 April 2017 silam pendek kata tadi Pak Kapolri menyatakan bahwa ini ada progres yang baik ya ada kemajuan dari apa uh, progres yang baik ada pertemuan temuan, -temuan uh, baru uh, di dalam uh, investigasi